Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Nikita Mirzani yang sebut Fadel tidak sakit, tapi dugem hingga kakaknya ingin bertemu dengan predator sang ponakan. Nah, penasaran? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul sini. Jangan lupa buat subscribe dulu ya. Jadi guys, baru-baru ini Fadel Bajideh tidak hadir dalam pemeriksaan kepolisian dengan alasan sakit, mual-mual, dan gak enak badan. Panggilannya pun harus ditunda hingga 3 Oktober mendatang guys. Lalu Nikita Mirzani menanggapi ketidakhadiran Fadel dengan mengatakan bahwa Fadel tidak sakit tapi dugem. Nikita sendiri mendapatkan informasi jika ada yang melihat Fadel dugem tanggal 26 September kemarin di daerah Tangerang. Namun dirinya tak mau ambil pusing terkait absennya Fadel dalam pemeriksaan polisi itu guys. Menurutnya, nanti Fadel akan dipanggil lagi oleh pihak kepolisian. Nikita menilai jika Fadel hanya cari alasan dan memaklumi jika Fadel mungkin merasa deg-degan karena dipanggil polisi guys. Dia pun menekankan jika Fadel merasa nggak salah, dia akan santai datang, bukan menghindar seperti ini. Lalu kakak Nikita Mirzani bernama Edwin Mirzani mengaku ingin sekali bertemu dengan Fadel. Dia mengaku hanya ingin mendoakan Fadel jika nantinya bertemu. Tapi walaupun demikian, kakak Nikita itu meminta dengan tegas jika kasus keponakannya tidak dijadikan bahan bercandaan mengingat Loli masih di bawah umur. Dengan tegas, dia menyebut predator jangan sampai lepas dan Loli harus dilindungi dari predator ini. Netizen yang mengetahui alasan Fadel pun bercanda dengan mengatakan jika Fadel lah yang kemungkinan hamil bukan Loli. Gimana guys, menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.